Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anastasia dan pastinya di channel YouTube aku ya. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Nah, kali ini aku mau review lagi nih salah satu mall, tapi kali ini adanya di Jakarta Selatan, yaitu Kota Kasablanka. Siapa sih ya yang gak tahu Kota Kasablanka atau Mall Kokas? Nah, sekarang aku mau lihat kalian, sekalian kita jalan-jalan ya. Ada apa aja di dalam Mall Kokas ini? Ditonton ya video aku sampai habis, jangan di skip juga loh, biar kalian gak penasaran nih dengan review Mall Kokas terbaru 2024 ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, dibantu ya klik tombol subscribe biar nanti kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar mall. Dan sekarang aku udah sampai di parkiran basement dari Mall Kokas ya. Oh iya, aku mau ada info juga nih. Untuk kalian wajib banget punya e-money ya. Nggak boleh nggak bawa e-money. Dan juga di sini untuk parkirnya itu kita nggak dikasih karcis ya atau tiket masuk. Jadi cukup tap aja e-money kita, nanti otomatis pintunya akan terbuka seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti tiket karcisnya itu gak keluar, kalian gak usah bingung ya. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang aku udah sampai di dalam Mall Kokasnya. Naik satu lantai dari parkiran basement, kita disambut dengan banyak resto ya. Jadi banyak tenan-tenan makanan. Nah, kalian bisa cari-cari nih di sini. Lanjut lagi, nanti aku akan lihat kalian ada apa aja di dalam Mall Kokas ini ya. Ikutin terus perjalanan aku di Mall Kokas ini. Ini menurut aku cukup luas dan juga tenan-tenannya padat banget ya. Mungkin hanya dibilang dari mall sebesar ini cuman satu atau dua aja kios-kios atau tenan yang kosong. Selebihnya sudah terisi ya. Dan juga Mall Kokas ini selalu rame sih menurut aku, karena dari sebelumnya tahun-tahun juga aku pernah kesini sebelumnya, mall ini juga terbilang masih cukup ramai ya. Meskipun dibilang mall ini adalah mall premium, tapi Kokas masih tetap eksis loh. Dan Mall Kokas ini menurut aku merupakan salah satu mall terlengkap ya. Jadi brand-brandnya tuh emang banyak banget di sini. Jadi buat kalian yang belum main-main ke Mall Kota Kasablanka, cus langsung aja jalan-jalan ke sini ya.
Setelah keliling satu lantai tadi, sekarang lanjut aku mau naik lagi satu lantai lagi ya. Kita lihat ada apa aja di lantai berikutnya. Nah, di sini ada yang unik banget nih. Jadi ada tema Little Tokyo-nya. Wah, keren banget ya. Jadi pas aku kemarin ke sana, kebetulan banget lagi ada tema Little Tokyo. Nanti aku akan liatin kalian ya, gimana sih Little Tokyo-nya. Yuk ikutin lagi. Di sini juga ada yang unik lagi. Nah, ini dia. Jadi ada mobil, ternyata itu mobil ya. Kirain aku apa ya. Jadi ada pameran mobilnya itu kayak mobil VW mungkin ya. Terus bisa dilipat sedemikian rupa jadi bulat begitu. Wah, keren banget sih ya. Yuk lanjut lagi ya. Kita keliling lagi. Kita cuci mata lagi, lihat-lihat brand apa aja yang ada di Mall Koka sini. Kita naik yuk satu lantai lagi. Aku akan liatin kalian ada apa lagi di lantai berikutnya.
lagi yang unik nih. Jadi kemarin pas aku kesana ada event Pokemon, cuman aku gak masuk ke dalam ya, jadi aku hanya liatin dari atas tadi ya. Nah ini dia yang aku bilang, ada tema Little Tokyo. Nah kira-kira seperti ini, wah keren banget ya. Lampu-lampunya sudah menjadi ciri khas banget. Gimana nih, keren banget kan ya. Yuk lanjut lagi ya, jalan-jalan lagi, lihat-lihat lagi ada apa lagi di Mall Kokas ini. Lanjut lagi, aku mau naik satu lantai lagi. Kita lihat lagi ada apa aja di lantai berikutnya.
boleh juga ya jalan-jalan kita di Mall Fokus atau Mall Kota Casablanca. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk selalu support terus channel YouTube aku biar semakin banyak yang nonton, biar semakin berkembang, dan aku juga makin semangat lagi bikin video-video menarik lainnya seputar mall ya. Alhamdulillah aku udah sampai lagi di parkiran. Sekarang saatnya mau pulang. Aku berharap semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku nih. Bye-bye semuanya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.